Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman selalu cuci tangan secara bersih. Produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama atau produk ponsel gaming ternama itu adalah Asus ROG terbaru. Dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu tabel spesifikasi serta harga Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro di Indonesia. Biasanya yaitu Asus meluncurkan dua smartphone gaming ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro di Indonesia pada 21 September 2022 di Jakarta. Secara hierarki, Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG 6 Pro diposisikan sebagai penerus dari ROG Phone 5 series yang terlebih dahulu hadir pada Juni 2021 lalu. Secara keseluruhan, Asus ROG Phone 6 Pro menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi, terutama dari aspek hardware-nya. Asus ROG Phone 6 Pro hadir dengan RAM 18GB dan penyimpanan 512GB. Setara itu, Asus ROG Phone 6 reguler menawarkan konfigurasi RAM dan penyimpanan yang lebih rendah, namun bervariasi masing-masing 8GB per 256GB dan 12GB per 256GB. Hal lain yang membedakan kedua smartphone ini terletak pada pilihan warna yang ditawarkan. Asus ROG Phone 6 reguler tersedia dalam warna Phantom Black dan Storm White, sedangkan versi Pro hanya meluncur dalam warna Storm White. Hanya kedua smartphone gaming ini mengusung spesifikasi yang identik mulai dari ukuran layar, baterai, hingga kameranya. Di bagian depan, Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro didominasi oleh layar AMOLED display seluas 6,78 inch yang mendukung resolusi Full HD Plus atau 2408x1080 pixel. Layar kedua ponsel gaming ini juga menawarkan refresh rate hingga 165Hz dengan touch sampling rate mencapai 720Hz dan pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro juga kemungkinan pengguna untuk bisa mengatur tingkat kegagasan layar secara manual mulai dari 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz, dan 165Hz. Keduanya kompak ditenaga oleh chipset terbaru bikin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Aspek fotografi ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro mengandalkan 3 kamera belakang terdiri dari kamera utama 50MP atau sensor Sony IMX766, kamera ultrawide 13MP dan kamera makro 5MP. Baik ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro menjalankan sistem operasi Android 12 yang dibalut antar muka ROG UI berbasis MIUI. Baterainya berkapasitas 6000 watt. Sudah didukung sistem pengisian daya cepat fast charging 65 watt. Atau maksudnya 6000 mAh ya. Serupa dengan kedua smartphone gaming ini dilengkapi dengan dua lubang port charging masing-masing terletak di sisi kiri dan bawah smartphone. Fitur pendukung lainnya di Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro ini adalah tombol air trigger, speaker ganda, 3 mikrofon audio spesial direct virtuo, colokan audio 3,5mm, tingkat ketahanan terhadap air dengan sertifikasi IP rating IPX4. Aktivitas gaming di ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro didukung dengan teknologi Aeroactive Cooler 6 dan Thermoelectric AI Cooling System yang diklaim dapat mendinginkan chipset ponsel secara menyeluruh 360 derajat. Harga Asus ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Asus ROG Phone 6 dijual di Indonesia dengan harga Rp10.999.000 untuk versi RAM 8GB per 256GB dan Rp13.999.000 untuk varian RAM 12GB per 256GB. Untuk harga ROG Phone 6 Pro, Asus menawarkan bundle Rp13.999.000. Untuk lebih lengkapnya spesifikasi dan harga Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro bisa disimak tabel sebagai berikut. Spesifikasi ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Dimensi dan bobot 173x77x10,3mm 239 gram untuk ROG Phone 6
dengan 173 x 77 x 10,3 mm dengan berat 239 gram dengan spesifikasi ROG Phone 6 Pro. Lalu untuk layar, Asus ROG Phone 6 menggunakan AMOLED display 6.78 inch Full HD Plus 2048x1080px, refresh rate hingga 165Hz, touch sampling rate mencapai 720Hz, menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Untuk spesifikasi Asus ROG Phone 6 Pro yaitu AMOLED display 6.78 inch Full HD Plus 2048x1080px, refresh rate hingga 165Hz, touch sampling rate mencapai 720Hz, Corning Gorilla Glass Victus. Chipset Asus ROG Phone 6 Snapdragon Plus Gen 1. Lalu chipset Asus ROG Phone 6 Pro Snapdragon 8 Plus Gen 1. Lalu CPU dan GPU untuk Asus ROG Phone 6 yaitu CPU octa-core 1 x 3,19 GHz Cortex X2 dan 3 x 2,75 GHz Cortex A710 dan 4 x 1,80 GHz Cortex A510 GPU Adreno 730. Lalu untuk CPU dan GPU Asus ROG Phone 6 Pro yaitu CPU octa-core 1 x 3,19 GHz Cortex X2 dan 3 x 2,75 GHz Cortex A710 dan 4 x 1,80 GHz Cortex A510 GPU Adreno 730. Lalu RAM dan memori penyimpanan untuk Asus ROG Phone 6 yaitu 8GB per 256GB, 12GB per 256GB. Untuk RAM dan memori penyimpanan Asus ROG Phone 6 Pro yaitu 18GB per 512GB. SIM dan microSD sama-sama dual SIM. Kamera depan untuk Asus ROG Phone 6 12MP sensor Sony MX663 dan sama untuk Asus ROG Phone 6 Pro yaitu 12MP sensor Sony MX663. Kamera belakang untuk Asus ROG Phone 6 kamera utama 50MP sensor Sony MX766, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 5MP. Untuk kamera belakang Asus ROG Phone 6 Pro kamera utama 50MP sensor Sony MX766, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 5MP. Fast charging 65W. Lalu fitur lainnya sama-sama yaitu tombol air trigger, speaker ganda, 3 mikrofon, audio spesial di rak virtuo, colokan audio 3.5mm, sertifikasi IP rating IPX4. Untuk warna Asus ROG Phone 6 tersedia Phantom Black dan Storm White. Untuk Asus ROG Phone 6 Pro hanya tersedia warna Storm White. Untuk harga yaitu Asus ROG Phone 6 Rp10.999.000 untuk RAM 8GB per 256GB memori internal, lalu harga Rp13.999.000 untuk RAM 12GB RAM per 256GB memori internal. Lalu untuk harga dari Asus ROG Phone 6 Pro yaitu Rp18.999.000. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama atau produk ponsel gaming ternama yaitu datang dari Asus ROG terbaru. Yaitu datang dari Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro. Yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu tabel spesifikasi serta harga Asus ROG Phone 6 dan Asus ROG Phone 6 Pro di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.